hari ini aku lagi ada di pasar. Icon Siam. Icon Siam. Bangkok. Bangkok. Terus? Kita mau makan makan, ikutin terus ya keseruannya. Kalian tahu gak? Ini pasarnya itu di dalam mall. Lucu. Ada pasar yang kayak di jalan gitu. Bangkok memang surganya street food, ada banyak sekali spot-spot street food di Bangkok, ada Jot Fair, Chatuchak Weekend Market, Chinatown, Khao San Road, dan masih banyak lagi Loh Bosku. Tapi untuk indoor street food tidak banyak dijumpai di Bangkok, nah kali ini saya akan ajak bosku jalan-jalan ke Suk Siam yang merupakan indoor street food terbesar di Bangkok, Thailand. Street food di Bangkok pastinya menyajikan banyak sekali pilihan makanan, mulai dari makanan khas Thailand seperti Tom Yum, Pad Thai, Mango Sticky Rice, sampai makanan ekstrim seperti sate buaya, gorengan ulat, belalang, kalajengking, jangkrik, dan banyak lagi. Ini adalah Suk Siam, indoor street food terbesar di Bangkok. Suk Siam ini berada di mall terkenal di Bangkok, yaitu Icon Siam, lebih tepatnya Suk Siam berada di lantai G. Untuk mencapai Icon Siam Mall sangatlah mudah, bosku bisa menaiki BTS atau kereta LRT-nya Bangkok, lalu turun di stasiun Charoen Nakhon. Nah, Icon Siam Mall tepat berada di depan stasiun BTS ini. Icon Siam Mall terletak di tepi sungai Chao Phraya, sehingga bosku juga bisa menaiki perahu mesin dari seberang Chao Phraya. Suk Siam ini memang benar-benar luas. Di dalamnya terdapat kios-kios yang menjajakan berbagai kuliner khas Thailand, buah-buahan, aneka keripik buah khas Thailand, aneka minuman segar, ada juga kios yang menjual souvenir untuk oleh-oleh. Saking terkenalnya Suk Siam ini, maka tempat ini pun penuh sesak dikunjungi oleh warga lokal maupun para turis. Turis-turis dari Indonesia pun banyak dijumpai berburu kuliner di Suk Siam. Untuk harga di Suk Siam tergolong sedang-sedang saja, gak murah-murah banget dan gak mahal-mahal banget. Yang jelas berburu kuliner di sini sangat recommended karena tempatnya rapi, bersih, nyaman, adem pula karena dilengkapi pendingin ruangan. We'll be right back.
Jangan lupa mampir kemari kalau bosku sedang berwisata ke Bangkok ya.